Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Muhammad Raja Fajar Mandi di Tola Cup Channel. Kali ini ya, kita akan unboxing ya musuh dari Oppo, yaitu Vivo F9. Ya, lihat ini warna limited edition, boy. Oke. Bisa lihat kan limited edition ya. Damn, keren banget. Wah, ini coba, waduh, ini kayak 3 dimensi gitu. Keren banget pokoknya. Dan di sebelah sini ya, ada tulisan official smartphone buat FIFA World Cup Rusia 2018. Oke, siapa pendukung kalian? Siapa? Gue Portugal aja lah. Di bagian belakang ya, kita bisa lihat di sini ada keterangan full view display, 24 megapixel front camera, dual rear camera, dan 4GB RAM plus 64GB ROM. Di sini dia tidak ngebilang megapixel dari kamera belakang ya, cuma bilang megapixel di kamera depan. Oke. Dari kotaknya sih gue suka ya. Yeah. Ini kayak gimana ya? Kayak enak gitu pokoknya di tangan. Keren banget sih ya kotaknya. Ya. Yeah. Lihat ini ada kayak list biru gitu. Langsung saja kita buka device-nya. Tadi sudah dibuka sih device-nya, jadi ini kayak re-unboxing aja. Mari kita buka, saudara-saudara. Oke, di slide pertama ya ada buku panduan kayak ngebuka iPhone ya. Ada soft case-nya. Ada buku panduannya segala macam kan. Kita dapat apa? Dapat soft case ya, soft case gratis. Di sini ada buku panduan, ada kartu garansi dan SIM ejector ya. Ini SIM ejector. Oke, kita kesampingkan. Kita dapat email, kita kesampingkan. Dan ini adalah device-nya. Device. Oke. Ini device-nya. Ntar aja kita buka ya. Santai. Karena warnanya itu keren banget. Kita buka lagi ya. Tara. Ada adapter charger. Kita lihat berapa ampere? Hanya 2 ampere dan outputnya 5 volt. Dan tidak mensupport quick charge. Sayang sekali ya, 3,99 tidak support. Di sini ada micro USB dan masih menggunakan micro USB. Di mana beberapa vendor yang lain sudah menggunakan Type-C dan dia masih di micro USB. Oke, sakit sekali. Gak apa-apa. Kita lihat handsfree-nya. Apple banget ya. Apple banget. Ya, tidak apa-apa lagi ya. Tidak apa-apa, santai. Oke, itu aja. Tapi kita dapat softcase gratis. Yang penting itu gratis, oke? Sekarang kita ke smartphone-nya. Ini nggak bisa dikletek, jadi dilongsor gini. Sah. Kita buka. Look at this. Ini keren banget warnanya. Ini keren, sumpah. Ini smartphone-nya lebih keren dari warna merah Oppo kemarin. Padahal gue suka banget warna merah. Oppo kemarin itu silver ya. Lebih keren dari silver. Kalau merah belum lihat, tapi ini pokoknya keren banget. Lihat. Ini pantulan cahaya. Wah. Dan di genggaman tangan ini enak karena ngelengkung ya. Ngikutin tangan kita yang bisa ngelengkung, dan ada sidik jari di bagian belakang. Dual camera ya. Di sini ada apa? Ada micro USB. Gak kelihatan nih. Di sini ada micro USB dan sini ada speaker, dan di sini ada jack audio 3,5 mm. Di sini ada tempat SIM. Nah, SIM-nya itu ya. Jadi dual SIM dan micro SD. Jadi tidak usah mengorbankan dual SIM untuk menambah micro SD. Di sini ada tombol power dan volume up and down. Di tangan bagaimana? Ini enak banget ya. Smartphone-nya enak banget di tangan beneran dan kelihatan keren. Coba lihat. Gue jadikan terminal dulu ya. Cing, iya mantap, jadi thumbnail. Oke, sudah kita langsung hidupkan. Tadi udah hidup sih, udah saya setel segala macam. Layarnya sendiri ini full HD dan menggunakan rasio 19:9. Dan lagi ya, ini layarnya kok jernih banget ya, tajam banget warnanya, itu keren banget. Yang saya sayangkan adalah prosesornya menggunakan 450, itu sayang banget ya. Gimana coba? Aduh, dimana Oppo udah menggunakan Helio P60 ya, sejajar dengan Snapdragon 660, jadi itu ngegas banget. Dan passwordnya 1, 2, 3, 4. Look at this, keren banget ya. Layarnya full gimana gitu. Oke, kita ke jam ya. Ada notes ya, like an Apple ya, like an Apple. Kita ke setting, dan ini udah Oreo loh. Kita cek about phone.
Tara, sudah Oreo 8.1 ya. OneTouch OS ya, menggunakan Snapdragon 450, RAM 4GB dan internal 64GB. Buat internal tidak masalah. Sepertinya buat storage Vivo tidak masalah ya. Karena enak sudah ya. Sudah enak. Kenapa? Karena micro SD ada dan internal sudah besar. Jadi, kita lihat kamera depan ya. Kita cek kamera depan. Oh. Gue harus menggunakan muka gue nih. 1 2 3. Ayo. Oke. Kebuka sudah. Menggunakan wajah ya. Kita cek kamera. Buat kameranya 24 megapiksel dan kamera belakangnya bisa bokeh. Nih, ada bokeh. Ya. Bisa bokeh juga. Gue enggak tertarik sih kamera belakang. Nah, kalau kamera depan gue tertarik banget. Kita coba ya. Gila sih. Ya. 24 megapiksel nih jernih banget. Damn. Ini rambut sampai kelihatan gini. Ini parah sih. Keren. Oke. Nah, buat anti gores kita dapat ya. Ada dapat anti gores gratis. Ih, oke. Jadi banyak nih benefit yang kita dapatin kalau beli Vivo ya. Ada dapat anti gores dan Snapdragon gratis, tapi Snapdragon masih 450 dan ini keren banget sih kalau masalah desain fix. Gue suka. Birunya ini cakep, tapi fingerprint magnet banget ya. Ya. Oke, sekian terima kasih. Begitu saja unboxing kita kali ini ya. Jangan lupa untuk subscribe channel Tolkap untuk menunggu unboxing keren lainnya ya. Ya, don't forget to like, comment, and subscribe. Bye bye.